أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي الله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Salihin karya Syekh Abdullah Liryani asabahullah, hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Pada pertemuan yang sebelumnya kita baca dua hadis yang berisikan tentang perintah dan anjuran agar mengulang-ulang hafalan Al-Quran dan peringatan daripada menelantarkan hafalan tersebut yang akhirnya terlupakan. Ada dua hadis. Yang pertama hadisnya Abi Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Yang kedua hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang hafal dua-duanya disetorkan serentak seperti biasanya berbarengan. Yang hafal cuma satu disetorkan setelahnya nanti. Tafadhalu. Nah, antum hafal satu? Enggak hafal sama sekali. Allahu musta'an. Apa? La ba'as, khair insyaallah. Kalau pendek dihafalkan, Mas. Ini pendek sekali. Dihafalkan pendek, kalau pendek dihafalkan, semangat. Kita lanjutkan berikutnya barakallahu fi. Qala al-mu'allif ashabahullah bab istihbab tahsin as-saut bil Qur'an. Masyaallah. Bab dianjurkannya memperbagus, memperindah suara di dalam membaca Al-Quran. Memperindah, memperbagus suara di sini bukan berarti sembarangan, tapi sesuai dengan tajwidnya. Sesuai dengan apa? Tajwidnya. Makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacaan itu akan tartil kalau diiringi dengan apa? Hukum-hukum tajwid situ, mulai dari ikhfa'nya, idharnya, idghamnya, kemudian mat tabi'i atau mat jaiz munfasil atau mat wajib mutasil atau qalqalahnya, itu semuanya hukum-hukum seputar tajwid. Fungsinya apa? Untuk memperindah bacaan Al-Qur'an. Jadi kalau baca Al-Qur'an enggak sembarangan. Kalau baca Al-Qur'an tidak sembarangan, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Ingat-ingat ya, bab istihbab tahsin shaut bil Quran. Bab dianjurkannya dimotivasi untuk memperindah suara dalam membaca Al-Qur'an. Tapi perlu diperhatikan ya, memperindah suara di sini bukan semata-mata hanya lantunannya, tapi diiringi dengan tajwid yang benar. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang gunnah digunnahkan, yang idhar diidharkan, yang ikhfa diikhfakan. Itu maksudnya. Jangan sampai yang panjang atau pendekkan, yang pendek dipanjangkan, walaupun suaranya bagus, itu didengar pun gak enak. Bisa dipahami ya. Tapi walaupun suaranya sederhana, akan tapi bacaannya sesuai dengan tajwid, insya Allah bagus. Paham ya? Suaranya sederhana suaranya, gak terlalu indah. Cuman dia membacanya yang tajwid, yang panjang dipanjangkan, yang mat wajib pun dia baca, yang mat jaiz pun dia kondisikan, insya Allah bi'idnillah bagus. Nah ternyata apa barakallahu fiik, ternyata amalan yang mulia ini
dianjurkan dan bahkan dimotivasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca hadisnya, ada tiga pendek semuanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adinallahu li syai'in ma adina lin nabiyyin hasan as-saut yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Masya Allah, muttafaqun alaihi. Artinya dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu sebagaimana mendengarkan kepada nabinya yang indah suaranya, hasil saut indah suaranya, yaitu ketika melantunkan bacaan Al-Qur'an yajharu bih, ya, beliau mengeraskan dengan bacaan tersebut. Jadi kalau baca Al-Qur'an yang paling bagus dikeraskan. Bukan diam begitu ya, tapi dikeraskan, disuarakan. Karena kalau disuarakan itu akan nampak nanti. Jadi orang kalau setoran Al-Qur'an disuarakan akan nampak mana kelirunya, mana yang barakallahu fiik panjang pendeknya nampak. Tapi kalau baca Al-Qur'an pelan-pelan itu biasanya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena enggak nampak. Idharnya enggak nampak, ikhfa-nya enggak nampak, idghamnya enggak nampak. Tapi kalau dia keraskan suaranya sehingga nampak mana yang perlu di barakallahu fiik dibenahi, mana yang perlu dikondisikan. Nah, makanya di sini Allah Ta'ala sangat senang ketika melihat nabinya, mendengar nabinya dengan suara yang indah di saat melantunkan Al-Qur'an dan mengeraskan bacaannya. Yajharu bih, maksudnya mengeraskan bacaannya. Mafhum? Naam. Hadisnya muttafaqun alaih. Kalau antum kebingungan, adina mana istama'a. Adina itu artinya istama'a, bukan mengizinkan ya, istama'a artinya. Jadi mendengarkan. Jadi nanti kalau antum mengartikan caranya gitu, Allah Ta'ala tidaklah mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah Ta'ala mendengarkan indahnya suara nabinya sallallahu alaihi wasallam di saat membaca atau melantunkan Al-Qur'an dalam keadaan beliau mengeraskan bacaan tersebut. Jadi paham insyaallah ya. Jadi sebaik-baik bacaan adalah ketika dia bacaan dengan keras, disuarakan sehingga nampak kekeliruannya, nampak pula idharnya, ikhfanya, hukum-hukum tajwidnya nampak. Apalagi kita orang ajam. Orang ajam ini kan perlu yang namanya latihan makharijul huruf. Perlu yang namanya latihan apa? Makharijul huruf. Tempat-tempat apa keluarnya huruf. Kalau enggak dilatih enggak bisa. Kalau enggak dilatih enggak bisa. Nah, barakallahu fi, kalau enggak dilatih enggak bisa, karena seseorang biasanya kan lahjah di suatu tempatnya beda-beda. Sumatera beda dengan Jawa. Kalau Jawa kan biasanya ngucapin huruf ain itu kan nga. Ya enggak? Karena biasanya ngapa? Ngarit. Ya enggak? Ngaritan itu. Nah, barakallahu fi. Kemudian kalau orang-orang Sumatera atau sebagian, nah barakallahu fi, naam, tempat yang lain kadang fa itu utama bukan fa, pa. Fa, pa, ngucapnya pa. Ustaz, ustaz. Kefaluk ustaz. Ustaz, bukan ustaz, ustaz. Nah, itu perlu diluruskan karena lisan orang ajam itu perlu di, nah barakallahu fi, naam, diluruskan lagi dengan makharijul huruf. Jadi kalau antum belajar tajwid, ya mungkin sudah pernah belajar ya, itu ada namanya makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Mafhum? Nah, karena di sana nanti ada yang nah hurufnya mirip, kemudian bagaimana cara bacanya. Intinya barakallahu fiik, memperindah bacaan Al-Qur'an itu termasuk sesuatu yang diperintahkan. Datang dalam hadis yang sahih, Nabi kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zayyinu aswatakum bil Qur'an." Apa artinya? Perindahlah suara-suara kalian ketika baca Al-Qur'an. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna ma lam yataghanna bil Qur'an." Bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak mengindahkan bacaan Al-Qur'an. Jadi ini tuntutan buat kita semuanya, jangan malas-malasan ketika belajar na'am tajwid, ya, belajar talqin, karena fungsinya biar indah bacaannya. Faham ya? Biar indah bacaannya. Na'am. Hadis yang berikutnya, An Abi Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Ya Aba Musa, laqad utiita mizmaran min mazamir ali Dawud." Muttafaqun alaihi. Masyaallah, lihat ini. Dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais namanya, ingat-ingat. Abu Musa Al-Asy'ari namanya siapa? Abdullah bin Qais. Naam. Dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari,
Al-Asy'ari, beliau adalah Abdullah bin Qais, sahabat yang mulia. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda atau berkata lahu kepada Abu Musa, ya Abu Musa, wahai Abu Musa, laqad utita mizmaran, sungguh engkau telah diberi mizmar min mazamir Ali Dawud. Dari mazamir Ali Dawud, mizmar itu adalah apa? Suara yang indah artinya. Mizmar artinya suara yang indah. Mizmar artinya apa? Suara yang indah. Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi suara yang indah. Daripada suara-suara yang indah keluarga Daud alaihissalam. Mizmar artinya suara yang indah. Mafhum? Naam. Jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dikaruniai apa? Suara yang indah. Masya Allah. Karena enggak setiap orang suaranya naam indah ya dalam baca Al-Qur'an. Karena manusia itu beda-beda. Kita aja yang mungkin sudah berusaha untuk menghilangkan sengau-sengau. Kalau sengau itu ya, kalau baca Al-Qur'an biar enggak sengau itu pun kadang sulit juga. Iya enggak? Nah, suaranya kadang masuk ke hidung, paham ya? Sehingga masih belum dianggap sempurna dalam mempelajari ilmu tajwid. Itu memang yang namanya manusia wajar. Cuman ada upaya, usaha untuk memperindah bacaannya. Dengan mempelajari apa tadi? Ilmu apa? Tajwid. Naam, qalqalahnya, ikhfa'nya, izharnya, menghunnahnya. Barakallahu fi, kemudian gunnah, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil, mat tabi'i. Itu semuanya hukum-hukum tajwid yang perlu dipelajari. Fungsinya apa? Agar bacaannya indah. Bacaannya indah. Yang panjang dipanjangkan. Naam. Berikutnya, Anil Bara radhiyallahu anhu. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bara bin siapa? Al-Bara bin siapa? Bin Azib. Al-Bara bin Azib. Naam, sahabat yang mulia. Anil Bara bin Azib. Bara bin Azib. Naam, ditulis itu ya. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra wat-tini waz-zaitun fil 'isha fama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu muttafaqan alaihi. Masyaallah, lihat ini. Dari hadisnya Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wat-tini waz-zaitun pada waktu salat Isya. Maka aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih indah suaranya daripada suara beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi suara yang indah juga. Diberi suara yang bagus, sehingga persaksiannya Bara bin Azib radhiyallahu anhu persaksian yang sangat luar biasa. Beliau mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu salat Isya membaca surat apa tadi? Membaca surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Ada kisah yang lain. Kisah yang lain yang sering antum dengar juga, kisahnya siapa itu? Jubair bin Mut'im. Naam, kisahnya siapa? Jubair bin Mut'im. Waktu itu Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu belum masuk Islam. Pada waktu salat Maghrib, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat apa? Surat At-Tur. Membaca surat apa? At-Tur. Naam. Kemudian ketika sampai pada ayat yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Langsung apa pada waktu itu pula, naam, tertancapkan keimanan di hatinya. Sampai-sampai Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mengatakan kada qalbi an yatir. Perhatikan ini. Kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbang. Fawaqa'a iman fi qalbihi ina idin. Maka barakallahu fik, tertancapkan keimanan pada hati Jubair bin Mut'im pada waktu itu pula. Masuk Islam dengan bacaan Al-Qur'an. Kadang baca Al-Qur'an itu kalau suaranya indah, lantunannya bagus, tajwidnya pas gitu ya, kadang menyentuh. Atau dengar rasanya tersentuh hatinya. Paham ya? Nah, barakallahu fik, apalagi dengan merenungi dan juga memahami maknanya, kadang bisa menangis, bisa barakallahu fik, air matanya berlinang. Nasallahu assalamatul afiyah. Itu yang kita ambil 3 hadis saja, pendek-pendek semuanya. Yang hafal semuanya pada pertemuan yang akan datang, hani'an lahu. Yang hafal cuma 1 atau 2 tidak masalah, tapi dihafal. Tapi dihafalkan ya. Dihafalkan walaupun 1 atau 2, kalau hafal 3-3-nya hani'an lahu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.